Halo Bro Bri, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Hellbound. Film ini bercerita tentang umat manusia yang gak percaya akan Tuhan dan gak percaya tentang adanya hari pembalasan, yaitu neraka. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bri, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bri. Thank you Bro Bri, terima kasih banyak ya. Di awal film, tepatnya di sebuah kafe, ada beberapa remaja lagi nonton acara TV. Di acara tersebut, Jung Jin-soo, ketua komunitas bernama New Truth atau Jalan Kebenaran, lagi berceramah tentang manusia-manusia yang berbuat dosa akan didatangkan malaikat-malaikat utusan Tuhan untuk mengirim mereka ke neraka. Tapi para remaja yang mendengarnya gak percaya dan malah berkomentar ngapain percaya sama yang kayak gituan. Jangan mau kedoktrin sama hal seperti itu. Dan gak lama kemudian, seorang pria terlihat ketakutan gemetaran melihat jam di HP-nya. Lalu tiba-tiba, saat jam 1.20. Sampai akhirnya dia pun lenyap dibakar oleh cahaya. Seketika warga pun ketakutan dan merasa aneh tentang kejadian tersebut. Kemudian beberapa hari berlalu, polisi sedang mengadakan rapat tentang kejadian tersebut. Mereka terlihat kaget tentang fenomena itu. Kyung-hun selaku detektif pun diperintahkan untuk mendalami kasus tersebut. Singkat cerita, di perjalanan menuju TKP, Eun-pyo memberitahukan sedikit informasi mengenai organisasi bernama New Truth atau Ajaran Kebenaran. Namun diduga sebagian anggotanya salah tafsir dan malah membentuk komunitas radikal yang bernama Rohate. Lalu kemudian sesampainya di TKP nggak ditemukan jejak bukti kalau manusia yang melakukan hal itu. Dan gak jauh dari sana, Jung Jin-soo juga terlihat sedang berceramah tentang ajaran kebenaran. Dia menjelaskan, konsep dosa ada karena manusia memilih untuk berbuat dosa. Kita manusia telah melupakan rasa malu, penyesalan, pertobatan, dan penebusan. Dan Tuhan sedang memberikan gambaran kira-kira seperti apa neraka itu yang sebenarnya. Lalu kenapa Tuhan melakukan ini? Dia memberitahu kita untuk menjadi lebih baik. Kyung-hun pun menghampirinya menanyakan tentang kasus pembunuhan tersebut, tapi Jung menyangkalnya, kalian mengira ini dilakukan oleh manusia. Dan ternyata anaknya Kyung-hun juga mengikuti ajaran kebenaran tersebut, karena terlihat hadir di sana. Dia pun menanyakan kenapa kau di sini, He Jung. Kyung-hun yang belum percaya tentang New Truth menyangka Jung Jin-soo mendoktrin anak-anak di bawah umur untuk menjadi radikal. Tapi dia menjelaskan sambil berjalan, kalian salah kalau mengira aku ini pemimpin New Truth. Aku hanya berbagi aja pengetahuan yang kupunya. Karena dari kecil aku dibesarkan di panti asuhan Katolik, jadi agama kerap dalam hidupku. Dan seiring bertambahnya usia, aku selalu ingin mati karena aku gak tertarik dengan kehidupan ini. Aku memikirkannya selama 20 tahun cara bagaimana agar aku bisa mati. Dulu, aku pergi ke Tibet. Di sana, aku melihat burung-burung memakan bangkai. Dan tiba-tiba aku melihat. Saat itulah aku menemukan arti hidup yang sebenarnya. Sejak saat itu pun aku berkelana ke berbagai tempat untuk mencari kehendak Tuhan dan mendoktrin banyak orang tentang ajaran kebenaran. Tapi ternyata banyak yang salah menafsirkan New Truth seperti komunitas radikal bernama Rohate. Memberitahu dunia apa keinginan Tuhan supaya hidup kita lebih terarah, itu adalah tujuan New Truth yang sebenarnya. Tapi Kyung-hun yang masih belum percaya tentang Tuhan tetap menyangkalnya. Singkat cerita, saat pulang ke rumah, Kyung-hun mencari informasi tentang Jung Jin-soo lebih mendalam. Dan tiba-tiba dia teringat perkataan Jung saat ngobrol tadi. Dulu istrimu dibunuh seseorang, bukan? Aku gak bisa bayangkan gimana menanggung rasa sakit yang harus kau tanggung. Dan apa kau yakin si pembunuh menyesali perbuatannya? Kyung-hun pun menghela napas sedih karena mengingat masa lalunya. Ditambah lagi pelaku tersebut cuma diancam hukuman selama 10 tahun. Dan karena mendapat keringanan juga, jadinya cuma 6 tahun. Setelah itu dia malah bebas begitu aja.
Kyung-hun yang terlihat sedih mulai sedikit percaya tentang pernyataan Jung. Apakah benar percaya keadilan bisa ditegakkan selain oleh Tuhan? Singkat cerita, di tempat lain kita diperlihatkan dua orang anak kecil sedang memberikan kejutan ulang tahun untuk ibunya. Dan gak lama kemudian, muncul sosok makhluk yang diduga malaikat dan berkata, "Park Junja, kau akan mati 5 hari lagi, tepatnya jam 3 sore. Dan kau pasti akan masuk neraka." Lalu tiba-tiba, streamer Bigo Live, manusia bertopeng yang diduga ketua dari kelompok radikal bernama Arrowhead, sedang live streaming. Dia mengatakan, "Akhirnya Tuhan telah memperlihatkan neraka di Seoul." Lalu apa kau masih gak percaya tentang keberadaan Tuhan? Gak peduli seberapa hebat kita di dunia ini, kalau kita berbuat dosa, kita gak akan bisa menghindar dari penghakiman Tuhan. Contohnya salah satu politikus ini. Dia menyangkal tentang kehendak Tuhan dan menganggap Tuhan dengan ajaran kebenaran hanyalah omong kosong. Dan gak perlu menunggu datangnya penghakiman Tuhan, Rawhead selaku komunitas radikal ini menghakiminya lebih dulu dengan disiarkan secara langsung. Juga masih ada satu lagi target Rawhead, yaitu Ju Minghun. Pria bertopeng pun berkata, Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sekelompok radikal yang menghakimi politikus itu pun ditangkap dan diinterogasi. Tapi mereka malah mengejek-ngejek polisi tersebut dengan mengatakan, "Halo pengadilan remaja," sambil melet-meletin. Kyung-hun juga bertemu seorang pengacara korban radikal yang bernama Min Hye-jin. Min Hye-jin bilang, "Jangan hanya nganggap ini cuma kenakalan remaja aja. Tapi mereka ini adalah komunitas yang fanatik agama yang bisa melakukan kejahatan lebih buruk dari ini. Dan perlu ditindaklanjuti." Seketika korban juga menanyakan tentang kebenaran makhluk itu, serta menanyakan, apa itu benar kiriman dari Tuhan? Kyung-hun dan Min pun terdiam dan gak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian Park Junja datang menemui Min Hye-jin menceritakan tentang kejadian sebelumnya. Dia juga bilang udah sempat bertemu sama Jung menceritakan kejadian tersebut. Dan Jung menawarkan uang 3 miliar won untuk bisa menyiarkannya secara langsung saat dia pergi ke neraka. Dia pun menyetujuinya dan bermaksud meminta tolong ke Min untuk memastikan masa depan anak-anaknya kelak dengan uang sebanyak itu. Semua ini demi kebahagiaan anaknya. Sempat menolaknya, tapi akhirnya Min sepakat melindungi anak-anaknya kalau memang benar itu terjadi. Dan besoknya Jung Kyun-hun dan Min berkumpul di rumahnya Park Jung-ja, membahas tentang penyiaran langsung saat proses penghakiman Tuhan, beserta menandatangani hak 3 miliar won untuk masa depan anaknya. Di tengah obrolan, Jung sempat menanyakan tentang keberadaan ayah anak-anak, tapi Park Junja menyangkal dan bilang, "Saya orang tua tunggal, mereka gak punya seorang ayah." Seketika Jung membantahnya, "Bagaimana bisa kau melahirkan dua orang anak tanpa seorang ayah? Jangan-jangan kau berselingkuh dengan seorang pria yang udah beristri." Jung juga mengatakan sudah jelas alasan sebenarnya kenapa Park Junja pasti akan masuk neraka. Seketika anaknya yang menguping dari balik pintu kamar keluar membantah pernyataan Jung. Setelah itu Park Junja bilang, "Aku gak peduli tentang dosaku sebelumnya. Yang terpenting sekarang yang terbaik untuk masa depan anak-anakku. Selama ini aku gak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Mungkin ini kesempatan bagiku. Semoga aku beruntung." Singkat cerita, pada suatu hari identitas Park Junja diketahui oleh kelompok radikal Rohit. Dan mereka bermaksud menghakiminya lebih dulu dari Tuhan. Manusia bertopeng ini juga meminta bantuan viewersnya, siapa aja yang melihat Park Junja dan kedua anaknya, laporkan ke kami. Sedangkan di tempat lain, Hee Jung ternyata terlihat semakin akrab dengan Jung Jin Soo. Dan ternyata mereka berencana menghakimi pelaku pembunuhan ibunya di suatu tempat. Kita diperlihatkan mereka mencari dan membawa pelaku tersebut ke sebuah gedung. Kemudian mereka membiusnya dan
Kita diperlihatkan Yi Jung terlihat bahagia tapi juga meneteskan air mata. Di tempat lain, Kyung-hoon dan Min sibuk mengamankan Park Jung-jae dan kedua anaknya dari kejaran Arohit. Jung-jae-si. Mereka secara diam-diam mengantarkan anaknya ke bandara untuk mengungsikannya ke Kanada. Terlihat banyak warga yang mulai curiga dengan penyamaran mereka. Dan selalu ada di pesawat adiknya bertanya, kapan ibu datang? Sang kakek yang gak sanggup menjawabnya dengan sedih hanya bisa menangis. Begitu juga dengan Park Jung-jae. Dia sangat menyesal di hari perpisahannya dia gak sempat mengucapkan selamat tinggal, gak sempat memeluk mereka. Yang ada dia malah memarahinya saat-saat terakhir. Singkat cerita, hari saat penghakiman Tuhan ke Park Jung-jae akan berlangsung. Terlihat sudah banyak warga yang ingin menyaksikannya. Media juga sudah bersiap akan menyiarkannya. Tapi sebelum itu, tempat Kyung-hoon bekerja juga sempat diamuk radikal Arrowhead yang meminta dibebaskan rekan-rekan mereka. Tapi akhirnya bisa dikendalikan. Lalu, tibalah detik-detik penghakiman Park Jung-jae. Para tamu VIP dan rekan Jung Jin Soo New Truth juga hadir di sana untuk menyaksikan kebenaran akan Tuhan. Mereka ini adalah yang membiayai 3 miliar won tersebut, bro-bre. Dan gak disangka, ternyata komunitas New Truth ini lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh Min dan Kyung-hoon. Kemudian, kita diperlihatkan Park Jung-jae keluar dari kamarnya dan duduk di kursi sambil gemetaran. Semuanya menyaksikan menanti benar atau tidaknya ajaran kebenaran Tuhan. Dan dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Lanjut ke part 2-nya, bro-bre.